Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam olahraga, salam cedot mania Indonesia. Mantap. Hey, kembali lagi dengan saya Mas Gendon di channel Gendon Jaya Spot, toko senapan angin terlengkap di Indonesia dan juga bergaransi tentunya. Hey, kali ini saya akan review senapan dan saya rekomendasikan senapan harga 1 jutaan yang diminta oleh Mas Agung Laksono dari Juragan Furnitur Mebel dan juga lain-lainnya. Oke, langsung kita lanjut reviewnya. Oke, rekomendasi senapan angin harga 1 jutaan. Oke, sahabat bedilir semuanya, itu yang diminta Bapak Agung Laksono tadi, rekomendasi senapan angin harga 1 jutaan. Langsung saja saya kasih yang pertama, rekomendasi senapan angin yaitu senapan angin Moser OD28. Senapan angin ini sangat simpel, menggunakan tabung 28 stainless dan juga dilengkapi dengan magazine. Tarikan menggunakan tarikan gondel. Popornya ini menggunakan popor tumbul itu atau popor bolong. Nah, rekomendasi kali ini bukanlah hanya satu warna ini, tapi banyak sekali, ada yang popor klasik, popor tumbul seperti ini dengan warna klasik ataupun popor lainnya. Langsung saja hubungi adminnya, jangan lama-lama. Langsung hubungi adminnya, langsung check out senapan anginnya. Mantap. Ini saya bantul dengan harga khusus semua sahabat bedilir ya, cuma 1.600.000 saja, kawan. Langsung dihubungi, langsung dibeli, stok terbatas. Ini senapan yang sangat mantap. Dan rekomendasi senapan angin harga 1 jutaan di urutan nomor 2, ya ini adalah senapan angin Moser OD38 menggunakan popor klasik, variasi grafit warna hitam dan juga tarikan tak lupa menggunakan tarikan gadel. Terdapat setelan powernya di belakang sini juga, menggunakan tabung stainless OD32, bisa dikasih magazine, juga bisa dikasih single saja. Oke sahabat bedilir semuanya, untuk rekomendasi senapan angin nomor 2 Moser OD32 itu hanya 1.700.000 rupiah saja, kawan. Nah, kalau yang magazine ini tambah 100 berarti 1.800.000 rupiah saja, kawan. 1.800.000 rupiah plus bonus yaitu tas berdam dan sadang, gantungan peluru, peluru tas, magazine, STKS dan juga masih banyak lagi. Oke, ini kedua senapan ini saya rekomendasikan buat sahabat bedilir semuanya yang uangnya masih kurang atau masih di 2 jutaan, silakan beli senapan ini. Mantap. Oke, kita lanjut rekomendasi senapan harga 1 jutaan. Kita lanjut di nomor 3. Tiga itu begini, bukan begini ya sahabat bedilir, pasti tahu semua. Oke, kita lanjut rekomendasi senapan angin di nomor 3. Ini diduduki oleh senapan angin Moser tabung dual, tabung 38 menggunakan tabung dual kapasitas 2700 PSI, sudah menggunakan manometer dan juga pengisian anginnya nanti saya kasih mini coupler, asalkan tambah 50.000. Oke, larasnya ini menggunakan laras baja pilihan alu 12, OD14 dan juga panjang laras 60 cm. Dan juga tarikannya masih menggunakan gondel, setelan power di belakang sini. Triggernya menggunakan trigger klasik seperti ini.
Oke, sahabat bediler, ini popotnya menggunakan popot tumbul atau popot bolong. Ini dilengkapi dengan gavion yang sangat halus sekali ini. Untuk variasi popot, biar warna tidak hampar seperti hidup Anda. Oke, sahabat bediler, itulah rekomendasi nomor 3 yang dicucuki Moser OD38 yang harganya hanya Rp1.900.000, sudah mendapatkan bonus-bonusnya. Oke, untuk bonusnya ada tas, bedam, tali sandang, gantungan peluru, peluru tas, STKS, dan lain-lain. Oke, kita lanjut lagi sahabat bediler, ini yang paling utama ya, atau yang paling saya jangkarkan dalam video ini. Ini yang terakhir ada rekomendasi senapan angin Marder OD38. Marder Benjamin OD38, tabungnya menggunakan tabung dual. Ciri khasnya ini ada stikernya di sini. Ini yang terbaru, akurasi jaminan, menggunakan laras baja pilihan alur 12 OD14, lobong menggunakan OD19, dilengkapi dengan cincin laras 2 ini biar akurasi mantap, akurasi tidak goyang. Dan juga ini terdapat chambernya yang CNC, Benjamin itu menggunakan chamber CNC. Dan juga ini bisa digunakan magazine, bisa digunakan single shot. Untuk pilihan popotnya, senapan angin ini banyak sekali pilihannya, tinggal dihubungin adminnya, langsung saja tanyakan mana yang dipilih, mau popot klasik, popot tumbul, semua ada. Karena kami adalah Gendon Jaya Spot, toko senapan angin terlengkap di Indonesia. Oke, sahabat bediler semuanya, sahabat Gendon Mania Indonesia. Nah, mantap. Itulah rekomendasi 4 senapan angin di harga 2 jutaan atau rekomendasi untuk harga 1 jutaan. Ya enggak nyampe 2 juta lah intinya. Oke, itu yang sebelah kanan saya. Ini ada Moser OD28 yang atas dan yang bawah 32, itu bisa digunakan magazine semua. Dan untuk buruan besar dan kecilnya saya kasih tahu, kalau untuk buruan besar itu setelan powernya diputar ke kanan sampai mentok lalu ditembakkan, itu bisa babi ataupun hewan berkaki empat lainnya yang tentunya belum dilindungi oleh Kementerian Indonesia. Dan untuk di sebelah kiri saya ini ada Marder 38 dan juga Moser OD38, itu juga sama. Yang ini harganya Rp1.900.000, dua ini kompak. Kalau yang ini Rp1.600.000 sama Rp700.000 ya, jadinya kompak lah, jadi satu. Oke, untuk review sekarang kali ini saya akhiri. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan tentunya itu pembeliannya ada dua sistem, yaitu satu menggunakan sistem COD, syarat harus foto KTP sesuai dengan alamat lengkap. Kalau enggak foto KTP sesuai dengan alamat lengkap, bisa dikenai DP untuk tanda jadi. DP-nya bisa 200.000, 300, 400, 500 juga enggak apa-apa. Yang penting untuk tanda jadi, untuk keseriusan Anda membeli senapan angin yang saya rekomendasikan ini. Dan juga yang kedua menggunakan sistem transfer, yaitu di atas ini sudah saya sediakan nama rekening dari BRI, Mandiri, BCA, dan
BSA. Nah. BSI. Kalau BSA itu tele kawan. Tele BSA. Wah, ini. Ini apa namanya? Sudah pernah lihat tele, jadinya ingat. Dan yang keempat itu adalah rekening BSI Bank Syariah Indonesia. Oke, sekian dari saya. Mas Gendon, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam olahraga, salam Gendon Mania Indonesia.